siapa di sini yang gemarkan makanan pedas? Kalau tak pedas, tak ada selera lah pula kan? Tahukah anda, makanan sihat juga boleh menjadi menu masakan yang lazat. Kalau anda semua nak tahu rahsia-rahsia di sebalik makanan lazat tapi pedas, teruskan bersama Nana dalam rancangan idea Kenali Diri, Kenali Nutrisi. Walaupun resepi-resepi ini resepi yang sihat, resepi-resepi yang Nana akan kongsikan ini sangat lazat. Bahan istimewa yang akan Nana gunakan untuk resepi kali ini adalah buah mangga. Okey, kalau kita nak gunakan mangga untuk resepi ini, pastikan mangga itu adalah mangga yang masak dan bukan mangga muda. Mangga kaya dengan vitamin A, C, B6 dan juga vitamin E. Mangga boleh membantu meningkatkan kesihatan perut, meningkatkan imunisasi badan dan juga mengurangkan kolesterol dalam badan. Dan bahan yang seterusnya yang Nana akan gunakan dalam episod kali ini adalah lada benggala. Lada benggala mempunyai 3 jenis dan juga 3 warna, iaitu lada benggala merah, kuning dan satu lagi berwarna hijau. Apakah khasiat lada benggala ini? Lada benggala kaya dengan vitamin A, C, folate dan juga B6. Kalau anda nak tahu, lada benggala berwarna hijau mempunyai kurang gula berbanding lada benggala berwarna merah. Selain itu, lada benggala tinggi antioksidannya boleh membantu anda untuk mengawal obesiti dan juga diabetes. Sebenarnya Nana nak tumpang tanya, tapi sebelum tu Nana nak tahu jugalah nama akak. Ya, nama saya Fauzia. Oh, Kak Fauzia. Ya. Hai penonton semua. Hari ini Nana bersama dengan Kak Fauzia dan Nana nak tanya Kak Fauzia beberapa soalan mengenai buah mangga. Okey, akak. Sebenarnya kan di antara mangga-mangga yang dekat sini ni, mangga yang mana satu? Mangga yang manis. Mangga yang manis adalah mangga susu ataupun mangga susu emas. Jadi kan macam akak sendiri, kalau akak masak, akak gunakan mangga tak dalam masakan? Ada juga menggunakan mangga dalam masakan ketika masakan singgang yang menggunakan masam. Oh, okey. Nana tak pernah tahu pun sebenarnya masak singgang tu dia ada boleh menggunakan mangga. Ha, kalau macam tu tak apa, Nana nak ambil satu mangga ni sebab penonton semua hari ni salah satu resipi Nana akan menggunakan buah mangga. Terima kasih Kak Fauzia bagi tahu Nana mangga yang mana satu yang manis. Bye. Bye. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Tepuk dada, tanya selera. Tapi kalau hari-hari kita ikut selera, lama-lama juga gemuklah kan? Itulah dia ungkapan-ungkapan yang selalu kita dengar di dalam kehidupan seharian kita. Jadi, gunakanlah ilmu daripada yang pakar untuk meningkatkan tahap kesihatan diri kita. Jangan ke mana-mana sebab selepas ini Nana akan kongsikan kepada anda resepi istimewa Nana. Ooh, yeah. Ditung loh. Yeay, kami tahu. Itulah dia ikan belitung ataupun ikan mahi-mahi. Dan pada episod kali ini, kita akan bawakan satu resepi sihat yang sangat istimewa, agak unik juga, yang dinamakan salsa mangga ikan mahi-mahi ataupun ikan belitung. Dan bersama Nana adalah seorang pelakon wanita yang popular. Nama dia Wana Ali. Hai. Ya. Okay, untuk episod kali ini, kenapa kita memilih ikan mahi-mahi ataupun ikan belitung? Okay, ikan belitung ni kita jarang-jarang sekali gunakan dalam masakan kita kerana rasa dia agak tawar. Sebab itulah kita menggunakan mangga.
So kita hari ini nak bagi tahu sedikit dan kongsi dengan anda semua bahan-bahan untuk buat salsa mangga ikan belitung. Okey, yang pertama sekali kita ada buah mangga. Mangga ni kalau kita nak buat masakan ni, kita kena pilih yang dah masak lah. Dan kita juga ada apa di mana? Tomato. Tomato dan kita juga ada apa ni? Ya, jus lemon. Dan kita juga ada ikan belitung. Betul. Dan ada pepper. Ini adalah leeks. Dan kita ada juga daun bawang. Kita juga ada lada penggala. Dan ini adalah Coriander. Saya tahu dalam bahasa Inggeris dia, tapi dalam bahasa Melayu dia daun ketumbar. Yes. Sekarang ni Nana minta tolong Wana betapa seasonkan untuk rencah-rencahkan ikan. Okey. Pusing-pusing. Okey, jadi kita letak how much one put. Okey. Lada hitam ni ikut cita rasa tuan-tuan dan puan-puan juga. Kalau rasa-rasa suka kalau lada hitam yang banyak dan agak pedas, boleh letak ada banyak. Kalau tak suka sangat, letaklah sikit. Okey. Lepas tu kita akan panaskan kita punya dapur. Boleh. Itu dia. Sekarang kita goyang-goyangkan sikit kuali tu, pan tu bagi rata. Kita nak tunggu dalam 1-2 minit lagi. Sama-sama tu kita akan buat dia punya salsa mangga ya. Salsa dan puan-puan. Kita dah masukkan ni daun bawang. Wana suka makan tomato tak? Suka. Suka? Selalu semua ada masakan-masakan Melayu kan? Kita masukkan lada penggala. Masukkan bawang. So, since macam Nana cakap tadi, ini dah manis. So, kita tak perlu jus lemon. Jus lemon ni. So, saya letak semua. Letak semua. Jadi, ada rasa masam, manis. Dan kita akan campurkan sedikit garam. Okay, and then last, masukkan. Masukkan kita punya ketumbar. Kita masukkan juga sedikit pepper. Masukkan. Kurang macam tu. Okey, kita juga boleh masukkan sedikit garam. Ulala, ikan dah masak. Satunya bau dia sedap sangat. Sedap kan? Harga mereka. Tadi kita nak letak atas pan ni pun dia lembut. Betul, dia sangat lembut. Jadi kalau macam pecah ke apa ke, tuan-tuan dan puan-puan jangan risau. Okey, kita letak kat tengah. Kita letak kat tengah. Jadi boleh nampak dia punya ikan sekali. Okey, nampak sama nak rasa. Ambil mangga dia sikit. Cukup rasa? Garamnya cukup? Semua cukup. Semua cukup. Sekarang tiba masa untuk Nana cuba pula. Macam yang kita mix tadi tu kan? Rasa dia macam masamnya, manisnya. Semua cukup rasa. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, resepi salsa mangga ikan belitung. Jangan ke mana-mana sebab selepas ini kami akan kongsikan kepada anda resepi yang kedua. Bersama saya kembali lagi di rancangan Ideal. Okey, saya Wana Ali dan bersama saya hari ini kita ada guest yang sangat special. Ya, dia adalah celebrity fitness. Mari kita menjemput Nana Al-Halik. Oh gitu. Pause. Kita nak buat masakan yang kedua. Menu kita kedua iaitu ayam Andalusia. Okey, kita ada bahan-bahannya adalah buah lemon. Kita ada apple cider vinegar. Saya tak pasti nak panggil dalam bahasa Melayu apa. Cuka apple. Ya. Lepas tu kita ada nasi, cherry tomato. Lepas tu kita ada thyme. And then kita ada daun basil. Dan juga bawang putih. Betul. Dan juga jus lemon. Yang dipanggil adalah ayam. Sekejap. Ini adalah paling penting. Ya, ini
kita. Okey, kita juga ada untuk minyak zaitun. Kita ada garam dan kita juga ada lada hitam. Lada hitam. Ya. Yeah. Okey, cara nak masak ayam kita akan masukkan pan kita, masukkan semua. Lepas tu kita juga akan masukkan basil ataupun daun selasi. Kita akan masukkan garam. Kita akan masukkan garam sekali ke dalam penumbuk kita. Jadi bila kita tumbukkan kita punya thyme dan juga basil ataupun daun selasi kita dengan garam ni, dia cepat sikit nak keluarkan rasa-rasa daripada herba-herba tu. Tumbuk-tumbuk-tumbuk sampailah dia menjadi harum. So bila kita dah masukkan semua, kita nak masukkan apa ni? Kita akan masukkan minyak zaitun. Okey, saya dah cuci tangan. Okay, mana kita kita nak salutkan dia. Salutkan dia. Dengan rasa kasih sayang, dengan cara kasih sayang juga. Okey. Okey, jadi warna salutkan dia. Salutkan dia. Kita urut-urutkan minyak tu. Ayam kita telah pun dimanjakan. Ya, dilumurkan dengan kasih sayang. Dengan herba-herba kita yang wangi. Bila kita dah masukkan ke dalam ketuhar, dia akan jadi lembut sendiri dan rasanya akan jus-jus akan keluar. Okay. Yang seterusnya kita akan masukkan bawang putih. Bawang putih. Yang dah potong-potong ni? Yang dah potong. Jadi yang tak potong ni kita akan orang kata apa, kupik dia sikit, kupik dia. Kita ketuk sikit. Okey. Ketuk sikit. Okay. Jadi aroma dia dan rasa dia tu bermacam-macam. Kita akan letakkan lemon yang telah dipotong ya, tuan-tuan puan-puan. So lemon dipotong macam ni kita susun. Dan ayam tu kita akan letak atas grill ni lah. Betul. Okey, kita susun dia elok. Letak dia sopan-sopan. Okey, sekarang ni kita akan masukkan sedikit air. Supaya yang herba-herba yang lain kita, kita masukkan dalam ketuhar. Dia macam... dia lembutlah, dia tak kering. Dia renik lah sikit. Okey, sudah. Dan kita akan masukkan ayam kita ke dalam ketuhar selama 1 jam 20 minit dengan suhu 200 darjah Celsius. Sekarang ni Wana kena tolong saya masukkan ayam ke dalam ketuhar. Kita kena panaskan dulu ketuhar kita dalam kurang 5 minit, 10 minit dalam suhu yang kita nak masak, iaitu 200 darjah Celsius. Kita dah pun keluarkan ayam kita daripada ketuhar. Okey, tuan-tuan puan-puan tengok. Kita letakkan di sini. Dan lemon-lemon ni pun kita boleh letak juga. Lemon-lemon ni pun kita boleh letak juga di sini. Okey. Okey, selesai kita dah letakkan jus-jus dia tu. Kita akan masukkan ayam kita kembali ke dalam ketuhar selama 5 minit. Oh, 5 minit sahaja. 5 minit. Kita macam nak panas-panaskan dia je. Kita akan picitkan dulu sedikit jus-jus ni ke dalam. Macam tu. Macam tu saja. Kalau Wana nak picit pun boleh juga. Tekankan ni macam tu. Kita akan masukkan saja jus-jus lebihnya ke dalam kita punya kuali. Dan dengan tomato yang kita dah picit-picit. Kita akan masukkan sedikit apple cider vinegar. Mula-mula sekali Wana akan masukkan dalam satu sudu dahulu. Itu macam 1.5 lah. Okey, 1.5. Bagi masam sikit. Lepas tu kita akan masukkan sedikit lemon juice dalam lebih kurang 2 sudu besar. 1, 2. Okey. So rasa-rasa yang masih masam tadi dia balance. Okey, Wana, apa kata Wana rasa? Sedap. Dah siap dah kita punya sos. Lepas tu kita boleh saja letakkan sos kita ni di atas ataupun di tepi ayam kita. Okey, jadi saya letak di tepi ya. Boleh. Okay. Itulah dia ayam Andalusia kita. Sekarang ni Nana nak potong sikit bagi Wana rasa. Okey, kita ambil sebelah sini, potong. Macam mana? Pun sedap. Pun sedap? Dua rasa yang berlainan dengan sos dan tanpa sos. Dua-dua sedap. Okey, macam mana rasanya?
tak nak cakap. Sebenarnya lain, berbeza. Berbeza dengan masakan Melayu kita. Kita rasa macam tu sahaja. Betul. Dengan bila kita makan dengan nasi. Kalau kita makan macam tu je, dia rasa terlampau masak. Betul. Tapi bila kita makan dengan nasi, dia macam neutralize. Sedap. Betul. Puan-puan dan puan-puan, itulah dia resepi kita ayam Andalusia. Yang sihat dan anda patut cuba. Cuba di rumah. Dan jangan lupa untuk mencuba resepi pada hari ini, iaitu nombor satu, resepi utama adalah salsa mangga ikan mahi-mahi. Ya, betul. Ya. Dan yang kedua adalah ayam Andalusia. Ya, terima kasih Wana kerana sudi menjadi tetamu Nana. Ya, terima kasih sebab jemput Wana datang dan Wana tahu dua menu yang baru untuk try di rumah, masakan healthy. Thank you Adil kerana menjemput Wana untuk datang. Anda bersama saya Nana dan pada episod kali ini Nana ingin berkongsi kepada anda semua dua jenis senaman terutamanya kepada mereka yang ingin kekal cergas dan tampil menawan. Senaman pertama dipanggil plank shoulder tap back crawl push up. Yang pertama sekali, anda perlulah ke posisi high plank. Pastikan perut anda ketat. Dan sekarang di posisi ini, kita akan bawakan tapak tangan kanan kita dan sentuh bahu kiri kita. Dan juga sebaliknya. Dan kemudian kita akan bawakan kaki kita ke hadapan. Seperti ini, pastikan lutut anda dan juga pinggul anda selari. Dan di posisi ini, kita akan lakukan push up seperti ini. Pastikan lutut anda tidak cecah lantai ketika melakukan push up. Dan kemudian kita akan lonjorkan kaki kita ke belakang ke posisi high plank dan kita akan sentuh kembali bahu kita. Kemudian bawakan kaki anda ke hadapan. Push up. Kaki ke belakang. Sentuh bahu. Kaki ke hadapan kembali. Push up dan ke belakang. Setelah habis 30 saat, rehat selama 10 saat dan ulangi senaman ini sebanyak 3 kali lagi. Selesai sudah senaman yang pertama. Sekarang kita hendak lakukan senaman yang kedua. Kedua dikenali sebagai punch jack. Untuk melakukan punch jack ini, anda perlu melakukan pergerakan seperti lompat bintang. Dan kemudian, tangan tumbuk ke hadapan. Seperti ini. Lakukan senaman ini selama 30 saat. Setelah selesai, rehat selama 10 saat. Kemudian ulangi senaman ini sebanyak 3 kali lagi. Itulah dia senaman punch jack. Jangan lupa untuk mencuba kedua-dua senaman ini. Yang pasti ia boleh membantu anda untuk kekal cergas dan tampil menawan. Okey, kebiasaannya orang yang berkeluarga ni dia agak sibuk. Yalah kan, kena kerja, kena luangkan apa masa dengan keluarga dan kita banyak lagi benda-benda yang kita nak buat. Jadi dengan melakukan senaman ini, dia boleh membantu menguatkan otot di keseluruhan badan dan ini juga salah satu kardio yang sangat baik. Jadi bila senaman untuk menguatkan otot, lepas tu campur dengan kardio, jadi
dia maksima. Jadi kalau kita selalu buat benda ni, orang kata apa, dalam 3 kali seminggu, dia boleh membantu sangat untuk mengurangkan lemak di dalam badan dan menguatkan otot-otot kita, dan kita boleh tampil menarik. Terutamanya di bahagian perut. Kenapa Nana pilih punch jack? Okey, ia adalah sejenis senaman kardio. Biasanya kalau kita kardio tu kita berlari, kita berbasikal, kita lompat bintang. Jadi dengan melakukan punch jack ni, dia orang kata apa, agak berlainan sikit. Jadi kita lompat dan kita punch, kita menggerakkan otot bahagian atas dan juga di bawah. Dan ianya sangat menarik dan tidak bosan. Nana rasa senaman yang kedua itu boleh membantu anda untuk merasa ceria. Senaman yang pertama tu dia agak susah sedikit. Jadi kemungkinan sesetengah anda di luar sana rasa agak tercabar atau mencabar sikit ketika melakukan senaman itu. Tapi tak apa, jangan putus asa. Yang penting kena cuba. Selamat mencuba. Pedas, masam, manis dan juga masin adalah di antara rencah-rencah yang terdapat di dalam menu masakan harian kita. Apa yang penting bukanlah bentuk ataupun rasa makanan tersebut, akan tetapi khasiat dan juga nutrisi makanan itu. Makanan dan juga tabiat pemakanan kita boleh mempengaruhi tahap kesihatan kita di masa akan datang, dan kesannya dapat dilihat di waktu sekarang serta merta ataupun di dalam jangka masa yang panjang. Kita perlulah bijak memilih pemakanan dan juga menu-menu sihat kita. Jangan lupa untuk temui Nana di episod Ideal akan datang. Kenali diri, kenali nutrisi.